Aparat Sat Narkoba Polres Kampar dan BB POM Pekanbaru mengamankan seorang pemilik klinik pengobatan tradisional Lepti berinisial KN 32 tahun warga Simpang Pulau Kecamatan Bangkinang. Tersangka ditangkap saat menjalankan praktek pengobatannya di klinik Lepti yang berada di Jalan Muhammad Yamin Kecamatan Bangkinang. Saat tersangka diringkus, petugas berhasil mengamankan puluhan bungkus obat-obatan tradisional yang akan dicampur dengan obat-obat daftar G dan alat-alat peracik dari obat-obatan tersebut. Penggerebekan di Lepti tersebut, kita temukan obat-obat daftar G atau obat-obat yang sifatnya harus dikeluarkan dengan resep dokter di tempat pengobatan tersebut, serta obat-obat herbal atau obat-obat tradisional yang sudah berbentuk di dalam kantong-kantong plastik dan di dalam botol toples. Kemudian pelaku kita amankan beserta barang bukti untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Atas perbuatan tersangka, pihak penyidik telah melakukan penahanan, sedangkan pasal yang digunakan terhadap tersangka yakni Undang-Undang Kesehatan dan Peredaran Obat-Obatan. Anto Badai melaporkan.